Halo Sobat Gamers, balik lagi bareng kita di G-Playlist. Game Android saat ini kebanyakan memiliki spesifikasi tinggi, apalagi game yang memiliki kualitas yang sangat baik dari segi grafis ataupun tampilan, guys. Tapi di sini kami akan merangkum untuk kalian beberapa game yang pas untuk Android yang low specification. Dan di video kali ini kita akan membahas tentang 5 game Android untuk RAM di bawah 1GB yang akan kita rekomendasikan untuk kalian semua. Tapi sebelum kita masuk pada pembahasan, jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan aktifkan notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan update terbaru dari channel ini, guys. Brothers. Brothers adalah game yang bercerita tentang petualangan dua bersaudara yang mencari obat untuk mengobati ayah mereka dengan map yang penuh puzzle di setiap perjalanannya. Game ini juga sempat memenangkan beberapa penghargaan di Swedia dari segi storyline yang dikedepankan oleh game kali ini, guys. Kalian bisa menjelajah berbagai lokasi yang ada sambil melewati beberapa rintangan yang ada untuk bisa melanjutkan ke tingkat selanjutnya, guys. Dan di sini player juga akan turun langsung untuk mengontrol tindakan dari dua karakter sekaligus. Grafik serta efek visual yang ada di dalam game juga terlihat realistis dan mendukung Android dengan low specification. Case Animatronic. Sama halnya dengan game Five Nights at Freddy, dalam game kali ini player akan ditugaskan untuk bertahan di sebuah gedung dan menghindari serangan animatronik yang akan mengincar kalian, guys. Player bisa mengeksplor berbagai lokasi sambil menyelesaikan misi dan juga setiap puzzle yang diberikan dan bersembunyi dari kejaran animatronik. Selain itu, player juga akan diberikan sebuah tablet yang nantinya akan digunakan untuk mengecek CCTV di berbagai ruangan untuk mengantisipasi kedatangan animatronik, guys. Nobleman 1896. Nobleman adalah game gunfight dengan setting tahun 1896 yang bisa kalian mainkan secara online ataupun offline di Android kalian, guys. Player bisa menyusun strategi perang dan juga merencanakan penyerangan musuh kalian. Persenjataan yang tersedia di dalam game juga diambil dari senjata-senjata klasik seperti meriam, kavaleri, dan juga gatling, guys. Selain itu, kalian juga bisa mengaktifkan fitur otomatis saat match sehingga player hanya perlu melihat perperangan tanpa melakukan apapun, khusus untuk player yang mungkin sedang sibuk dengan kegiatan real life. Naruto X Boruto Ninja Voltage. Jika kalian mencari game yang bertema anime, mungkin game kali ini bisa menjadi salah satu rekomendasi untuk kalian, apalagi yang memiliki Android dengan low specification. Game ini bisa kalian mainkan secara multiplayer sehingga kalian bisa bertarung dengan player lainnya secara real time dan bersaing untuk meningkatkan kekuatan dari karakter kalian, guys. Saat memainkan game ini, kalian bisa menemukan berbagai karakter favorit kalian dari series Naruto Shippuden dengan berbagai skill combo khusus, guys. World War Heroes. World War Heroes adalah game online multiplayer yang bertema FPS dengan latar perang dunia kedua dan dukungan efek visual dan juga grafik yang sangat realistis, guys. Game ini juga memiliki beberapa mode seperti deathmatch, mode bom, tim squad, dan juga tim deathmatch, guys. Selain itu, ada juga sistem custom yang nantinya bisa kalian gunakan untuk membuat aturan sendiri dalam perperangan di dalam arena yang bisa kalian tentukan sendiri, guys. Player juga bisa membeli berbagai senjata dan juga skin yang tersedia di dalam game ini yang bisa kalian beli menggunakan poin di dalam game ataupun mengisi voucher, guys. Itulah 5 game Android untuk RAM 1GB yang dapat kita rekomendasikan untuk kalian kali ini. Jangan lupa nantikan video menarik lainnya dari G-Playlist, and see you guys in the next video.